ya sangat prihatin dengan kejadian ini. Di masa-masa setelah COVID 2 tahun, otomatis perekonomian masyarakat sangat turun derah. Tambah lagi dengan kejadian seperti arisan dan tabungan bodoh. Ini banyak sekali terjadi di daerah-daerah. Tapi kali ini terjadi di Kecamatan Karangbahagia di Desa Karang 1. Dan saya akumulasi ke itu semua kerugian nasabah itu hampir 1,7 miliar. Yang ada baru 81 orang yang terdatanya. Semuanya ada 200 orang. Kemungkinan kalau terdata semua itu bisa menyampai 3 miliar. Saya berharap Ketua Arisan dan Tabungan tolonglah kembalikan hak-hak warga kami.